Halo guys, pagi ini kita kegiatan rafting sama Cemara Group di Sungai Elo. Sekitar 60 orang yang akan ikut arung jeram. Ya, semoga diberikan kelancaran, keselamatan, happy, semua senang tanpa hambatan apapun. Amin. Halo guys, ini kita grup Cemara habis rafting bareng dan mari kita tanya-tanyakan ke teman-teman kita semua, saudara-saudara dan keluarga, gimana perasaannya? Langsung aja kita mulai dari Pak Dehari, bagian Sanggar Cemara 3, bagian gamelan ya. Jadi gimana Pak De, raftingnya kita? Untuk tanggapan rafting hari ini sangat luar biasa, kita berkonvoy dengan perahu-perahu itu, ada 13 perahu kita bareng di Sungai Elo ya. Iya. Elo sangat luar biasa, mantap, pokoknya ayem. Pesan-pesan. Ada pesan-pesannya nggak Pak Dewa? Pesan-pesan untuk Semarang. Ya, semoga tetap jaya, selalu selalu mengudara dan tetap sukses, lancar segalanya. Mulyono Purwodjoyo tetap sehat. Berkah dan barokah untuk kita semua. Amin. Siap. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita bakal nanyain ke Sanggar Cemara Klaten 1 dan 2. Oke. Jadi gimana Pak tanggapan buat rafting-nya kita semua? Senang, bahagia. Terus apa ya? Seru. Tetap semangat. Kemudian ada pesan-pesan buat Cemara kita nggak? Semoga lancar dan sukses. Untuk tahun depan kita rafting lagi. Oke. Cemara Group. Jaya. Mau pengen kawan-kawan. Lanjut. Oke, selanjutnya dari Cemara Group bagian Karanganyar. Langsung kita tanyakan aja, gimana mas tadi perasaan feeling di raftingnya? Rasanya senang sekali ya, bisa bercanda sama teman-teman, kita bisa akrab ya. Terus apa mas, bisa bermain air ya sama teman-teman ya. Ya. Oke, lanjut lagi kita bakal tanyain ke Grup Cemara 2 bagian rumah tangga ya. Oke. Studio belakang. Gimana perasaannya habis kita rafting bareng-bareng tadi? Senang sekali. Semoga cuma Sanggar Cemara sukses selalu. Amin. Cinta jaya Sanggar Cemara. Ini.
Selamat siang Mas Adit. Selamat siang Mas. Tadi kan habis rafting. Mantap. Gimana Mas tadi Mas? Alhamdulillah keren acaranya. Buat kita jadi refresh kembali kerjanya. Mantap. Mantap. Kasih pesan-kesan buat Cemara Group acara pesan ini Mas. Pesan saya Cemara Group cabang Bekasi. Iya. Ini perusahaan yang sangat hebat, menjanjikan sekali. Amin. Karena perusahaan ini sangat membantu kita mengembangkan potensi karyawan-karyawan. Mantap. Jadi selagi kita loyalitas kepada karyawan perusahaan, tapi kita juga bisa mengembangkan potensi diri kita sendiri. Mantap. Mungkin itu aja dari saya. Oke, terima kasih Mas Adit. Sama-sama.